السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى ولا نستطيع لها حصرا، فإنه سبحانه وتعالى له على كل لمحة بل على كل نفس نعم لا تحصى، والواسطة العظمى لنا في كل نعمة سيغت إلينا وكل نقمة صرفت عنا هو الحبيب الأكرم سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأله سبحانه وتعالى كما اجتمعنا على محبته، نسأله أن يجمعنا وإياكم وإياه مع النبيين والصديقين والأولياء والصالحين في جنة الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا ابتلاء ولا امتحان، بل بمحض الجود والامتنان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن المحضر، beliau menyampaikan tausiahnya dengan memulai segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Bahkan dari setiap nafas yang kita hembuskan itu banyak nikmat yang kita dapatkan, yang mana perantara daripada kita mendapatkan kenikmatan itu semua adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita diiring menuju kepada sebuah kebaikan dan dijauhkan daripada segala kejelekan kecuali perantara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana kita berkumpul di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama para nabi-nabi, para orang-orang soleh, dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Al-Firdaus tanpa didahului dengan azab dan tidak ada ujian dan masuk tanpa hisab. Wa qad a'barana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna ad-dunya mazra'at al-akhirah. فكل من حاز المقام العاليات من الأولياء والصالحين أين مزرعتهم؟ مزرعتهم في الدنيا. فمن زرع خيرا حصد خيرا في الآخرة. والأولياء والصالحون كانت أيامهم ولياليهم ذاقوا فيها نعيم الجنان وهم في الدنيا، لأنهم استقاموا على طاعة الرحيم الرحمن على منهج حبيب الرحمن محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan dunia ini adalah sebagai ladang untuk akhirat kita. Sebagaimana para orang-orang soleh, para wali-wali, mereka menggunakan dunia ini adalah ladang untuk mendapatkan nanti hasilnya di akhirat. Mereka memenuhi hari-harinya untuk mendapatkan hasil nanti di akhiratnya. Tidaklah mereka mengisi waktu-waktu mereka kecuali untuk mendapatkan pahala di akhirat nanti. Waqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-'Azim: Ala inna awliya Allah la khaufan 'alayhim wa la hum yahzanun. La khaufan 'alayhim fid dunya wa la fil akhirah. ولا حزن عليهم في الدنيا ولا في الآخرة. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من استقر الإيمان في قلبه واليقين واستقام على تقوى الله بامتثال أوامر واجتناب نواهيه، أولئك هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya adalah ketahuilah bahwasanya aulia kekasih Allah itu tidaklah ada takut di dalam diri mereka entah di dunia ataupun di akhirat.
dan tidak ada kesedihan bagi mereka di dunia ataupun di akhirat. Siapakah kekasih Allah ini? Mereka adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dan istiqamah di dalam jalannya baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada kesedihan dan tidak ada ketakutan di dalam diri mereka di dunia maupun di akhirat. Wa idza arada Allah sa'adata 'abdin fa innahu yuwaffiquhu li mahabbati awliya'ih wa khidmati awliya'ih wa suhbati awliya'ih fa hina idzin تستقر الهداية في قلبه وتنشط الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. Dan jika Allah ingin memberikan suatu hidayah kepada seorang hambanya, maka Allah akan memberikan taufik di dalam hamba tadi, di dalam hatinya kecintaan kepada orang-orang yang soleh, kecintaan kepada kekasih-kekasih Allah, maka dia akan telah mendapatkan atau telah menetap di dalam hatinya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada Allah Subhanahu wa taala bu'da 'abdin 'anhu sallathahu 'ala idza wali min awliya'ihi aw bughdhi awliya'ihi fa hina idzin yakunu qad 'ada Allah wa qad qala Allah fil hadith al-qudsi man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Dan jika Allah menginginkan seorang dia jauh daripada rahmat Allah, maka Allah tidak memberikan taufik di dalam dirinya, bahkan dia menghina atau menyakiti para kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dijauhkan daripada rahmat Allah, bahkan sebaliknya dia adalah termasuk di dalam hadis qudsi yang artinya barang siapa yang melawan kekasihku maka dia telah melawanku. Fa suhbatul awliya fid dunya ghanimatun baridah liman jalasahum wa liman ahsana adh-dhann fihim wa nadhara ilaihim bi'ain al-mahabba wat-taqdir wal-ihtiram ghanimatun fid dunya wa sa'adatun fi yawm al-qiyamah. Maka barang siapa yang diberikan suatu kenikmatan bisa berteman dengan orang yang dekat dengan Allah daripada kekasih-kekasih Allah, maka ini adalah sebuah harta yang sangat besar di dunia dan juga suatu pemberian yang sangat besar nanti didapatkan di akhiratnya jika dia menemani kekasih Allah tersebut dengan memuliakannya, dengan menghormatinya dan mengagungkannya, maka dia mendapatkan keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Fa kullu man nadhara ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikunuhu al-mahbub al-azam lillah wa kaunuhu safwatullah subhanahu wa ta'ala intafa'a bitilka an-nadhara wa tilka al-mahabba wa man nadhara ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa likawnihi yatiman abi talib lam yantafi' bin-nadhar fi an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idzan النظرة بعين المحبة والتعظيم والاحترام لها أثر في السعادة إذا صادفت عبدا صالحا محبوبا لله. Dan jika kita memandang orang yang saleh atau seorang wali dengan pandangan cinta, dengan pandangan mengagungkan dan menghormati orang saleh tersebut, maka Allah akan menurunkan, Allah akan tuangkan di hatinya keberkahan dan rahmat daripada Allah. Sebaliknya, seperti dicontohkan jika seseorang memandang Nabi Muhammad adalah seorang anak yang yatim saja, maka dia tidak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada pandangan hormat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kana fi ahad asfarihi ma'a muridi idh marra bi qaryatin fata'arrada lahu ahli al-qaryah يطلبون الدعاء وهكذا كان الناس في الزمن الماضي من محبة في الأولياء والعلماء يستمدون بركة بالدعاء فتعرضوا لطلب الدعاء وشكوا إليه أن هناك قبر في القرية كل ليلة يسمعون منه صراخ وصوت شنيع حتى أهل القرية انزعجون من منامهم فسألوه أن يشفع له عند الله ليرفع العذاب عن صاحب هذا القبر.
Maka dikisahkan suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani melakukan perjalanan bersama murid-muridnya. Maka ketika melewati suatu perkampungan, beliau dihadang oleh penduduk tersebut. Untuk apa? Untuk minta doa, untuk minta keberkahan daripada orang soleh. Begitulah orang terdahulu ketika ada orang yang soleh masuk suatu kampung, mereka mendatangi orang soleh tersebut dan meminta doa dan berkah daripada orang soleh tersebut. Akhirnya mereka mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, kami minta tolong kepada engkau, bahwasanya di penduduk kami ini ada orang yang sudah meninggal di kuburnya ini, setiap malamnya keluar dari kuburan tersebut suara teriakan. Maka dengan suara tersebut penduduk di sini semua terganggu ketika tidurnya. Maka kami minta pertolongan untuk diangkat daripada musibah ini. Faqala lahum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hal bada safahani? Qala la. Hal bada sallam alayya? Qala la. هل بدا حضر مجلسي؟ قالوا لا. قال له نعم، لكنه مرة رآك تمشي مع موكب عظيم فنظر إليك بعين التعظيم وقال إذا كان هذا عبد طايع لله قد استقام على طاعة الله فأعطى هذا المظهر في الدنيا، فكيف بمظهره يوم القيامة؟ لا شك أن مظهره كمظهر الأنبياء والمرسلين لما قام من الخلافة الكاملة عن سيد الأنبياء والمرسلين. فلما سمع ذلك من مقالتهم فقال وجبت له شفاعتنا. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani bertanya, apakah pernah orang ini bertemu denganku? Maka dikatakan tidak. Apakah orang ini pernah salaman denganku? Maka dikatakan juga tidak. Apakah orang ini pernah hadir di majlisku? Tidak juga. Tapi pernah suatu ketika orang ini ketika berhenti di suatu tempat, orang ini melihat engkau dengan pandangan yang sangat memuliakan engkau. Maka bagaimana sifat rahmatnya Syekh Abdul Qadir Jilani, sebagaimana para ulama itu adalah pewaris para nabi. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, maka orang tersebut wajib mendapatkan pertolongan dariku. فذهب ووقف على القبر ساعة من الزمان وأطرق برأسه ويتوسل إلى الله بالشفاعة لذلك القبر المعذب، فوقف مدة من الزمان ثم رفع رأسه متهللا فرحا وهو يقول الحمد لله الذي شفعنا فيه، فمن مذ ذلك اليوم لم يسمع في ليلة من الليالي صوت من ذلك القبر، دليل على قبول شفاعة هذا الرجل الصالح في عبد لم يلتقي به لكنه نظر له نظرة واحدة بعين المحبة وعين التعظيم لمن عظمه الله وأحبه الله سبحانه وتعالى. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani pergi ke kuburan tersebut dan berhenti di atas kuburan, kemudian menundukkan kepalanya sambil seraya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan kepada hamba ini. Setelah lewat beberapa waktu, akhirnya Syekh Abdul Qadir mengangkat kepalanya kemudian mengucapkan alhamdulillah, yang mana Allah telah menyelamatkan hamba ini dan telah mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana ada seorang hamba yang asalnya di kuburnya disiksa, kemudian dengan sebab satu pandangan saja dia melihat Syekh Abdul Qadir Jilani dengan pandangan cinta, dengan pandangan hormat, dengan pandangan mengagung kepada orang yang soleh, maka dia telah mendapatkan pertolongan dari orang soleh tersebut. Iblis turida min rahmatillah, هل كان مقصرا في صيام أو صلاة أو كانت له عبادات كثيرة وصلوات كثيرة؟ كان كثير الصلاة، لكنه احتقر عبد محبوب عند الله وهو أبونا آدم. عندما أمره بالسجود قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فتكبر
في مكان يجب عليه به التواضع فلعنه الله وطرده من رحمته. وهكذا إن من يؤذي أحد من أحبه الله فإنه يتعرض لسخط الله، ومن ينفع ويحسن الظن في من أحبه الله فإنه يسعى في إنقاذ نفسه من الهلاك ووقوفه بين يدي ملك الملوك بالرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب الأولياء والصالحين، إذ هم خلفاء الرحمة العظمى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معدن الرحمة وأصلها. Maka sebaliknya jika seseorang memandang yang mana orang tersebut adalah kekasih daripada Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan hinaan, bukan pandangan mengagungkan dan menghormati orang tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bagaimana iblis, kita tahu semua iblis sebelumnya adalah orang yang ahli salat, ahli puasa, banyak ibadahnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk tunduk kepada orang yang dicintai oleh Allah, yaitu ayah kita Nabi Allah Adam, apa yang dilakukan? Dia tidak mau, karena dia menghina dan tidak mengagungkan orang yang dicintai oleh Allah. Akhirnya iblis dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surganya. Maka ini sebuah pelajaran bagi kita. Kalau kita melihat, memandang orang yang alim, seorang kekasih Allah, pandanglah dengan pandangan rahmat, pandanglah dengan pandangan pengagungan dan penghormatan, maka itu adalah sebab menyelamatkan diri kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Ma balagal awliya al-maqamat al-awal 'inda dhil jalal subhanahu wa ta'ala illa bihusn al-khuluq والتواضع وسلامة الصدور، ولا يحملون لأحد غشا ولا ضرا ولا حقدا ولا حسدا، بل يضمرون الخير لجميع العباد. لهذا اصطفاهم الله لما ملأت من قلوبهم الرحمة لجميع العباد. Dan tidaklah seseorang wali atau kekasih Allah itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah bukan karena amal solehnya, tapi karena akhlaknya yang baik, karena selamatnya hati-hati mereka. Tidaklah mereka membawa di dalam hatinya ini sifat dengki, sifat iri, sifat sombong, dan sifat jelek yang lainnya. Oleh karena itu mereka hanya membawa di dalam hatinya pada setiap manusia adalah sifat-sifat yang baik saja, berbaik sangka terhadap sesamanya. Ini semua karena bersumber daripada rahmatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka juga mendapatkan rahmat itu dan bisa berbuat baik dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Waqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tawadha'a lillah رفعه الله. نظر الله سبحانه وتعالى إلى قلوب العباد فلم يجد قلب متواضع كما قلب النبي محمد، ولا أحسن من قلب النبي محمد، فلهذا قال له شرح له صدره ورفع له ذكره سبحانه وتعالى وفضله على جميع العباد. Dan barang siapa yang tawaduk karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat namanya. Ketika Allah melihat daripada hati-hati manusia, tidaklah manusia yang paling tawaduk kecuali hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah angkat Nabi kita Muhammad, Allah muliakan Nabi Muhammad, Allah cintai Nabi Muhammad karena memiliki hati yang paling tawaduk. كان بعض التلاميذ عند بعض المشايخ يأخذ عنه التعليم والتزكية والتخلية والتحلية، فبعد سنوات أراد أن يرجع لبلاده حتى يتزوج ويأخذ استري صالحة ويبني معهد،
ba'da dhalika yasir guru besar. Faqala lahu asy-syekh, "Fama kanat al-masyayikh 'inda at-takharruj ya'tun syahadat min awraq la tughni wa la tusmin min ju'." Lakinnahu qal, "Qabla an a'dhan laka, faqad jama'tu 'afshi, khalas asy-syanta jahiza kudha. Ma baqi rukhsah minnak ya syekh." Qal, "Na'am, na'dhan lak, lakin bi syart wahid, qabla an tasafir." Qal, "Wa ma hu?" Qal, "Idhhab وأتني بمن هو أحقر منك، بمن هو أقل منك، ائتني بمن أنت أفضل منه ومن هو أحقر منك. فخرج يبحث حتى يرجع إلى بلده ويتزوج ويبني معهد بسار. Jadi diceritakan ada seorang santri yang menuntut ilmu dengan seorang gurunya, syekhnya. Ketika menuntut ilmu setelah beberapa tahun, maka santri ini ingin izin pamit. Ya, diceritakan beliau, ya biasanya santri kalau sudah lulus, sudah dapat ijazahnya, langsung pulang aja tanpa pamit, ya. Atau sudah lulus pulang ke kampungnya, bangun bawa istri, baru kawin, baru bangun pondok, akhirnya dikenal dengan tuan guru. Jadi ceritanya si santri ini minta izin kepada gurunya, "Wahai Syekh, aku ingin pulang." Kata Syekhnya, "Aku ndak izinkan kamu pulang." Terus tetap minta izin. Kata Syekhnya, "Ndak, anu ndak izinkan." Akhirnya Syekhnya mengizinkan tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kamu bawakan kepadaku yang paling hina di hadapanmu, orang yang paling jelek, kamu itu lebih afdol daripada dia, kamu bawa ke hadapanku. Kalau sudah kamu dapat, kamu, saya izinkan kamu untuk pulang. Fa kharaja yabhath ala man huwa dunahu. فنظر إلى شخص أكبر منه فقال هذا أطاع الله قبل أن أطيعه، ونظر إلى من هو أصغر منه فقال هذا لم يعص الله مثل ما عصيته، لا شك أنه أفضل مني. فخرج يبحث فرأى عاصي متلبس بمعصية فقال أنا أفضل منه هذا، ثم قال لنفسه لا، ربما وفقه الله للتوبة فقبل الله توبته فكان أفضل مني عند الله وكان ولي من أولياء الله بقبول توبته، وما أدري هل قبل الله طاعتي أم لم يقبل طاعتي. فاحتار في ذلك فما يدري، فقال لا شك لست أفضل منه، فانصرف عنه. Jadi pergilah murid ini mencari siapa yang paling rendah kedudukannya daripada dia. Akhirnya dia menemukan ada orang yang tua. Setelah dipikir-pikir, orang tua ini tentunya ketaatannya lebih banyak daripada aku, karena sudah berapa tahun dia melakukan ibadah sedangkan aku baru saja. Akhirnya ketemu dengan anak yang masih kecil. Akhirnya dipikir-pikir, oh anak kecil ini maksiatnya masih sedikit sedangkan maksiatku masih banyak. Akhirnya jalan lagi, setelah jalan bertemu dengan orang yang sedang melakukan maksiat, memang lagi melakukan maksiat. Akhirnya terlintas dalam pikirannya, oh ini sudah orang yang paling jelek sudah. Tapi ternyata di dalam hatinya terlintas lagi, siapa tahu orang ini bertaubat, mendapatkan taufik dari Allah untuk bertaubat, kemudian Allah terima taubatnya. Kalau sudah diterima taubatnya, dia termasuk daripada kekasih Allah. Sedangkan aku belum tentu apakah amalanku sudah diterima, apakah taubatku sudah diterima. Akhirnya sudah dia pergi lagi meninggalkan orang yang maksiat tadi. Falam yanzur li ahad min al-ins annahu afdal minhum. Fadhahaba fanadhara ila kalb ya'kul min al-gumama. Faqala hadha kalb najis wa ana ibn Adam tahir. Thumma tafakkara
لا أنا أفضل من هذا الكلب. فنظر فقال إذا دخلت الجنة فأنا أفضل منه، وإن دخلت النار فهذا الكلب أفضل مني، لأن الله يقول كن تراب وأنا أكون في العقاب، فإذا كنت في العقاب لا شك أن هذا الكلب أفضل مني. فما وجد أحد يظن نفسه أنه أفضل منه، فرجع إلى غرفته وفك ثيابه من شنطته وأرجع في الغرفة، فرأى شيخه وقال ما لك لم تأتي؟ قال خلاص مع أبا أسافر، مع أبا أسافر ولا عاد بتزوج، بأجلس عندك هنا. قال ليش؟ قال ما وجدت أحد أنا أفضل منه حتى أتي به إليك، لكنني رأيت كلب على قمامة فيه جراحات فقلت لعلي أفضل منه، ثم قلت ربما ختم لي بخاتمة سيئة فيكون هذا الكلب أحسن مني فإنه يكون ترابا يوم القيامة. فقال له الشيخ الآن أجيزك، فلو جئت لي بالكلب لم أأذن لك بالإجازة، لو ظننت نفسك أنك أفضل من هذا الكلب لما أجزتك ولما أذنت لك أن ترجع إلى بلدك، والآن أجيزك لذهابك إلى بلدك ولأن تسلك وترشد أهل بلدك بإجازة عامة من شيخه. هذه الإجازات عندما يختبرون أخلاق أولادهم طلبتهم، كما قال سيدنا الإمام الحداد قد نمكث العام في إخراج خلق ذميم من بعض المريدين. هؤلاء هم المشايخ الذين يرحمون طلبتهم، يرحمون مريديهم بأن يرشدوهم إلى الصراط المستقيم ولما يرقيهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. Akhirnya murid tadi pulang dalam keadaan ya sedihlah karena tidak ketemu, tidak dapat izin jadinya. Pulanglah ke pondoknya, kemudian masuklah ke kamarnya yang tadi sebelumnya tas tadi sudah siap untuk dibawa pulang. Ya dibuka lagi tasnya, dimasukkan lagi bajunya ke dalam lemarinya. Akhirnya setelah melihat itu syekhnya, kenapa kamu tidak jadi pulang? Kata murid tadi, wahai syekh, sesungguhnya aku melihat tidak ada orang yang lebih afdol daripada diriku. Tapi sempat terlintas di dalam hatiku ini bahwasanya ada yang lebih jelek daripadaku adalah anjing. Akan tetapi terlintas lagi dalam hatiku ini, kalau misalkan aku meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, maka anjing ini lebih afdol daripada diriku, karena aku masuk dalam ke neraka dan sedangkan anjing nanti di akhirat dia menjadi debu. Tentunya yang jadi debu lebih afdol daripada aku disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Setelah mengetahui jawaban dari murid tersebut, kemudian syekh tadi mengatakan, dan sekarang aku izinkan kamu untuk pulang. Untuk pulang, maka pulanglah kamu ke kampungmu, berikanlah petunjuk kepada orang-orang di sekitar kampungmu. Maka yang seperti inilah Al-Habib Abdullah bin Alil Haddad. Beliau juga bagaimana setiap ada murid yang datang kepada beliau, yang beliau hilangkan adalah penyakit hatinya. Ketika sudah hilang penyakit hati tersebut, baru beliau memberikan ijazah atau dibolehkan untuk menyebarkan daripada ilmu agamanya. Oleh karena itu, bukanlah ijazah dari seorang guru itu dengan mendapatkan selembaran kertas, tapi ijazah itu adalah bagaimana guru kita memang ridho untuk memberikan kita untuk pulang ke rumah kita. Asyab al-tai' al-mustaqim yubahi Allah subhanahu wa ta'ala bihi malaikatahu. Yaqul taraka shahwatahu min ajli. Yaqul lidhalika asyab Allah subhanahu wa ta'ala anta 'indi ka ba'd malaikati. Kemudian beliau mengatakan, para pemuda yang taat kepada Allah, yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala, maka orang ini adalah salah satu hamba
yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia bisa meninggalkan syahwat nafsunya. Wasyaitan yatma' fi idlal hadha asyab hatta yatazawwaj hina idzan yanqata' tama'ahu. Falihadha qala Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam man tazawwaja faqad ahsana syatra dinahu ay nisfahu falyattaqillah fi syatril akhar. Karena sesungguhnya setan itu dia itu selalu menggoda manusia khususnya para pemuda untuk apa? Melampiaskan nafsunya. Oleh karenanya kalau ada seorang pemuda yang sudah menikah, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, menikahlah maka kamu telah menjaga separuh daripada keimananmu, maka jagalah pada separuh yang sisanya. Waqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ad-dunya mata' wa khairu mata'iha az-zawjatu shalihah. Afdal ma fi ad-dunya an yazuqaka Allah zawja shalihah mu'ina laka ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ini adalah sebaik-baik daripada harta dunia itu adalah perempuan atau istri yang salihah. Jadi kalau kita mendapatkan istri yang salihah yang membantu kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka ini adalah seorang istri yang salihah. وقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هي الزوجة الصالحة التي ينبغي لكل شاب أن يبحث عنها. هي من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي ولدك، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ. Maka telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW siapakah perempuan solehah tersebut. Maka Nabi menjawab, perempuan yang solehah itu adalah perempuan yang jika kamu tidak ada di rumah, maka dia menjaga daripada hartamu dan menjaga daripada anak-anakmu, artinya mendidik anak-anaknya. Dan juga perempuan jika kamu memandangnya itu membuat kamu gembira, bukan malah mukanya masem ketika melihat istrinya. Dan yang ketiga adalah perempuan yang taat kepada perintah suaminya. Wa 'allama an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-umma anna liz-zawjati haqq yajibu 'ala az-zawj al-qiyam bih wa anna للزوج حق يجب على الزوجة القيام به ويكون بينهما التسامح والعفو حتى تدوم المسرة والمحبة والمودة بينهما. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita semua, bagi seorang istri itu mempunyai kewajiban yang harus dia lakukan. Begitu juga para suami memiliki kewajiban yang harus dia lakukan. Maka setiap kedua pasangan ini tentu ada kekurangan yang mana harus satu sama lainnya saling mengerti atas kewajiban-kewajiban tersebut. Kadang ada kekurangan, kalau sudah ada tasamuh saling mengerti dan saling memaafkan atas kekurangan menjalankan kewajiban tersebut, maka perkawinan tersebut akan selama-lamanya akan langgeng dan mawaddah dan rahmah. وقد وصى الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمة بالنساء خيرا في سكرات الموت. يقول الله الله في النساء استوصوا بالنساء خيرا فما يكرم النساء إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan kepada kita ketika beliau dalam sakaratul mautnya, beliau mewasiatkan usikum, aku wasiat kepada kalian akan perempuan akan kebaikan-kebaikan. Artinya para laki-laki ini berikanlah kebaikan kepada seorang perempuan.
Maka Nabi melanjutkan dalam hadisnya, tidaklah seseorang yang menghina seorang perempuan kecuali dia juga hina, dan tidaklah seorang laki-laki mencela perempuan kecuali dia juga cela. Az-zawjatu as-salihah allati idza ja'a zawjaha mahmum maghmum tuhaddi min huzni wa min ghadabi hatta yadhhab ma bihi kama kana sayyidatna Khadijah ummul mu'minin mahbubatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fama asaba huzn wala ham wala gham bimujarrad an yadkhul al-bayt عن سيدتنا خديجة يذهب ما به حتى ما عندما جاءه الوحي في غار حراء أول ما خرج من غار حراء فكان في حجر سيدتنا خديجة فذهب عنه ما به من الحزن والغم بماذا؟ لما تكون في الزوجة في البيت صالحة تكون سكن أي يسكن إليها عندما يأتيه ما يزعجه أو ما يغضبه. Maka di antara tanda seorang istri yang salehah adalah istri yang bisa menenangkan suaminya ketika suaminya datang dari luar rumah bekerja atau yang lainnya, biasanya membawa kegalauan, pusing, capek dan lain-lainnya. Maka istri yang salehah bisa menenangkan itu semuanya, bisa menghilangkan apa beban yang dibawa oleh suami tersebut. Kalau seperti itu, maka ini adalah satu tanda istri yang solehah sebagaimana Sayyidina Khadijah. Kita lihat Ummul Mukminin ketika Nabi Muhammad SAW mendapat sebuah siksaan, mendapatkan suatu kesedihan atau kesusahan, apa yang beliau dapatkan ketika pulang ke rumahnya, semuanya menjadi tenang, semuanya menjadi hilang. Kenapa? Karena ada seorang istri yang bisa menenangkan suaminya, yaitu Sayyidina Khadijatul Kubra. في غزوة الخندق خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يحفرون خندق حول المدينة حماية لأهل المدينة من الأحزاب الذين يريدون غزو المدينة المنورة، وكان صلى الله عليه وسلم يعمل مع أصحابه والصحابة في شدة الجوع، فكانوا يعصبون حجر على بطونهم من شدة الجوع، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعصب حجرين من شدة الجوع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما رأى جابر بن عبد الله ما بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من آثر الجوع والتعب أشفق عليه وذهب واستأذن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى بيته، فأذن له فذهب إلى زوجته الصالحة فقال لقد رأيت في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم آثار التعب والجوع هل عندك من طعام؟ Maka dikisahkan dalam peperangan Khandaq, maka baginda Nabi Muhammad SAW membuat sebuah seperti parit bersama para sahabat-sahabatnya, yang mana tujuan menggali parit tadi untuk menjaga serbuan daripada kelompok yang akan menyerang kota Madinah. Padahal ketika melakukan pembuatan parit tersebut, para sahabat dalam keadaan sangat lapar. Bahkan ada para sahabat yang sampai mengikat satu batu di perutnya. Tapi Nabi bukan satu, dua batu yang diikat di perutnya karena saking laparnya yang dialami oleh Nabi. Melihat itu Sayyidina Jabir bin Abdullah melihat Nabi sangat lapar, akhirnya merasa kasihan. Maka Sayyidina Jabir bin Abdullah minta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumahnya. Kemudian di rumahnya menyampaikan kepada istrinya, yang istrinya adalah seorang istri yang solehah, wahai istriku, aku telah melihat wajah Nabi seperti sangat lesu dan lemah karena beliau sedang menjalani atau mengalami yang sangat lapar. Faqalat lahu na'am 'indana muddun min ta'am. Sa'al zawjatahu la'anna 'adat an-nisa' an yukhabbina shay' min ghayr an yash'ar azwajahan. Hakadha jarat 'adat an-nisa' min waqti ummina Hawwa ila al-yawm wal-laylah. عاده ان المراه تتخبى شيء ليوم يحتاج اليه اهلها او اولادها
فقالت نعم عندي مد من الطعام من البر وهناك شاة صغيرة شاة طعاما يكفي الخمسة. فقالت له اذهب وادعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع خمسة من أصحابه نصنع لهم طعاما. فقامت تطحن ذلك الطعام البر، وذهب جابر يذبح تلك الغنمة الصغيرة، ثم بعد أن طرحها في النار تغلي في القدر ذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، يكلمه سرا، لقد صنعنا لك طعاما، تفضل أنت وخمسة من أصحابك لتأكلوا في بيتنا الطعام. قالت فقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوته، فقالت تقدم ولا تخرج شيء من القدر، وقل لزوجتك لا تخرج شيء من العجين حتى آتي، لا تخرج شيء من اللحم من القدر، ولا بعد أن تعجن ذلك الدقيق لا تقطع شيء منه حتى آتي. فقال لبيك يا رسول الله، فأراد أن يرجع يكمل طبخ الطعام. فبينما هو في الطريق راجع إلى بيته إذ سمع منادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق، إن غداءكم اليوم عند جابر بن عبد الله. فانتفض جابر، أهل الخندق 1500 وعنده يكفي طعام يكفي خمسة، فانتفض جابر وصار يجري إلى بيته كيف أغدي 1500 وعندي طعام يكفي الخمسة. فذهب إلى بيتي مهموما مغموما مكروبا. Akhirnya Sayyidina Jabir mengatakan kepada istrinya, buatlah makanan untuk Rasulullah. Apa yang kita punya sekarang di rumah ini yang bisa dimasak, kita hidangkan untuk Rasulullah. Akhirnya istrinya mengatakan, iya, kita ada satu mud daripada gandum. Ini bagaimana seorang istri yang solehah, apa yang ada di rumahnya itu disediakan untuk tamu, bukan seperti perempuan zaman sekarang, apa yang dia miliki kadang disimpan dulu buat sehari, dua hari, bisa sampai seminggu disimpan. Akhirnya Sayyidina Jabir mengatakan, sudah, buatlah satu mud daripada gandum tadi buat adonan roti, dan kita memiliki satu ekor kambing yang kecil. Kalau dipikir-pikir, dibikin ini semua cukup hanya untuk 5 orang saja. Akhirnya istrinya membuat adonan daripada gandum tadi, dan Sayyidina Jabir menyembelih daripada kambing tadi, kemudian dimasak. Kemudian Sayyidina Jabir pergi mendatangi Rasulullah SAW, kemudian berbisik dengan pelan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya istriku di rumah sedang masak. Aku mengajak engkau untuk makan di rumah bersama 5 sahabat pilihanmu. Ya, diminta 5 aja ini. Akhirnya kata Rasulullah, iya. Nah, kamu pulang, tapi dengan catatan, kata beliau, jangan dikeluarkan apa daging tadi dari wadahnya, dan jangan juga dikeluarkan gandum tadi, roti tadi dari wadahnya, kecuali aku sudah sampai di rumahmu. Akhirnya Sayyidina Jabir pulang. Dalam perjalanan pulang ingin menyelesaikan masakannya, tahu-taunya terdengar ada suara panggilan, wahai penduduk yang sedang bekerja di khandak ini yang jumlahnya berapa? 1500 orang. Sesungguhnya siang ini kita dapat jamuan makan siang. Akhirnya Sayyidina Jabir dalam perjalanannya bingung, siapa ini? Yang asalnya untuk 5 orang, maka yang dipanggil 1500. Akhirnya pulang ke rumahnya dalam keadaan pusing dan bingung. Lama wasala mahmuman ma'ur, ra'atuhu zawjatuhu salihah Suhailah al-Ansariyah. Fakalat lahu, ya Jabir, limadha mahmum? Anta tafrah li'anna Nabi SAW sayakul fi baytik. Fakala, na'am farhan, lakinni mahmum.
عندما سمعت منادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر أهل الخندق، غداءكم اليوم في بيت جابر بن عبد الله. من أين أؤكل 1500 إنسان؟ فقالت له زوجته الصالحة كلمة واحدة ما زيدت همه ولا كربه، كلمة واحدة أذهبت ما به من هم وحزن وكرب. قالت له: أعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معنا من طعام؟ فقلت له: نعم يا رسول الله، عندي طعام يكفي 5، تعال أنت وخمسة من أصحابك. فقالت له زوجته الصالحة: الله ورسوله أعلم بما معنا. فدخل السرور والفرح على قلبي، ما دام رسول الله يعرف ما معنا، إذن سيجعل الله لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. قال سيدنا جابر بن عبد الله: عندما نطقت بهذه الكلمة ذهب ما بي من حزن وهم وكرب. وقوت ثقته بالله وإيمانه بالله سبحانه وتعالى. هكذا الزوجة الصالحة تقوي زوجها بإيمانه وتؤيده في طاعة الله وتعينه على طاعة الله وتبعده عما نهى الله. ليس كما زوجات هذا الزمان تطلب من زوجها طلبات وليس معه شيء فتوقعه في الحرام فتكون سبب في الحرام ولها إثم لأنها ألجأته، طلبت منه طلبات وتعرف أن ما عنده شيء من المال. هذه زوجة غير صالحة، لأنها تلجئ زوجها لأخذ مال حرام، فإذا فعل ذلك كان عليه إثم وعلى تلك الزوجة التي ألجأته لذلك الفعل الغير الصالح إثم وشطر من ذلك الإثم. وإذا أعانته على الطاعة كان لها كفل من ذلك الأجر والثواب الذي يفعله زوجها في كل وقت. فالله يرزقنا زوجات صالحات معينات على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. Akhirnya Sayyidina Jabir sampai ke rumahnya dalam keadaan sedih dan bingung. Akhirnya istrinya yang salihah bernama Suhailah Al-Ansari mengatakan, ada apa wahai suamiku Jabir bin Abdullah? Seharusnya kamu senang bahwasanya Rasulullah akan singgah ke rumah kita untuk makan siang, tapi kenapa aku lihat wajahmu kelihatan sedih dan galau, pusing? Akhirnya Sayyidina Jabir mengatakan, bagaimana aku tidak pusing dan galau, yang mana kita buat makan ini untuk 5 orang, ternyata Rasulullah mengajak semua yang ikut dalam andil mengerjakan khandak yang jumlahnya 1500 diajak semuanya untuk makan siang di rumah kita. Gimana ndak aku pusing, kata Sayyidina Jabir. Akhirnya seperti inilah perempuan atau istri yang salihah, bukannya menambah beban suaminya tapi malah meringankan beban suaminya. Apa kata istrinya Jabir, Suhailah Al-Ansari, apakah kamu sudah memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya kita punya makanan cukup untuk 5? Iya, sudah aku sampaikan. Terus kata istrinya, demi Allah bahwasanya Allah dan Rasulullah lebih mengetahui apa yang kita punya. Nah, di sini bagaimana seorang istri meyakinkan bahwasanya ini semua adalah apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah. Semuanya diserahkan semuanya kepada Allah dan Rasulullah, bukan apa yang kita miliki. Maka tambahlah kuat keimanan daripada Sayyidina Jabir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti zaman sekarang, ya, para istri atau perempuan itu banyak mintanya, minta duit beli ini, minta duit ini beli itu, bukannya membantu suaminya untuk menjalankan ketaatan Allah, bahkan bisa menjerumuskan dalam kemaksiatan. Ketika suaminya tidak punya uang, istrinya minta duit beli ini, tahu-taunya apa? Pergi cari duit, tahu-taunya apa? Mencuri atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka ketika suaminya mencari yang haram tadi, istrinya juga mendapatkan dosa disebabkan dia yang menyebabkan suaminya melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika istrinya membantu suaminya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka istrinya pun mendapat bagian pahala apa ibadah apapun yang dikerjakan oleh suaminya. Falamma ja'a Nabi Muhammad SAW wajadal qidr yughlabil laham ma'al marq wal 'ajin qad 'ujina, faqala لزوجة جابر اذهبي ونادي جيرانك ليساعدونك في خبز هذا العجين. قالت عجين قليل أستطيع أن أعجنه وأخبزه لوحدي. فقال اذهبي. فامتثلت الأمر ودعت جيرانها ليساعدوها، ووضع صلى الله عليه وسلم إصبعه على ذلك العجين وبرك عليه، وجاء إلى القدر ونفث فيه وبرك عليه، ثم صار تأخذ من ذلك العجين وتخبز هي وجيرانها ولم ينقص من العجين شيء، وجابر يغرف من ذلك المرق واللحم ولم ينقص من القدر شيء. فقال يا جابر هيا نادهم على 10 10. فصار يدخلون بيت جابر صغير، يدخلون 10 يأكلون ويخرجون، يدخلون 10 ويأكلون ويخرجون، حتى أكل من ذلك الطعام الذي يكفي الخمسة، أكل منه حتى شبعوا 1500 رجل. أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر كرامة حبيبي محمد ويقوي يقين أصحاب النبي محمد بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه كثير من كراماته تكثير القليل من كرامة الحبيب الجليل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan ketika Rasulullah sampai ke rumahnya Sayyidina Jabir mengatakan, panggillah tetangga di sekitarmu, para wanita-wanita di sekitar rumahmu untuk membantu membuat roti dari adonan tepung roti tersebut, dari adonan gandum. Kemudian tadi satu buah daripada seperti kidir atau panci yang besar yang di situ dimasak tadi daging dengan kuahnya. Akhirnya Nabi memegang daripada adonan tadi, kemudian didoakan dan memberikan keberkahan daripada adonan dan juga dari panci yang berisi kuah dan daging tadi ditiup dan diberikan keberkahan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setiap dari tetangga perempuan tadi mendapatkan adonan roti dan kuah dari daging tersebut sampai semuanya dapat. Akhirnya ternyata adonan tadi tidak berkurang sama sekali dan kuah daging pun tidak berkurang. Kemudian Rasulullah menyampaikan, panggillah sahabat kamu wahai Jabir 10 10. Kenapa 10? Karena rumahnya Sayyidina Jabir waktu itu kecil, ya tidak muat kalau misalkan langsung diisi 1500. Akhirnya dipanggil 10 10, masuk nanti keluar 10 lagi yang masuk, terus semuanya dipanggil sampai semua sahabat merasakan kenyang setelah makan yang dijamu oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kita lihat bagaimana di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, khususnya perempuan yang salihah tadi, dia telah yakin apa yang mereka dapatkan pertolongan daripada Allah dan Rasulullah, dan betul-betul yakin daripada bertambah keyakinan kepada Rasul. Dan di antara ini adalah mukjizatnya baginda Nabi Muhammad, yaitu membanyakkan sesuatu yang sedikit. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Jabir, ya Jabir hal baqiya ahad? Qala Jabir kulluhum qad akalu wa shabi'u, lam yabqa illa ana wa anta. Kana akhir an-nas akalan huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان أكثرهم جوعا لكنه يؤثر أصحابه على نفسه. وهكذا من كان مسؤولا مديرا رئيسا يؤثر أصحابه على نفسه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه آثر الصحابة ثم جلس يأكل مع جابر. فقالت سهيلة، وبقي عندنا من ذلك الطعام زمن نأكل منه ولم يفنى،
ببركه النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, wahai Jabir, apakah masih ada tersisa daripada sahabat yang belum makan? Maka sini Jabir mengatakan, tidak, semuanya sudah makan, bahkan mereka sudah kenyang. Setelah itu, siapa yang belum makan wahai Jabir? Maka Jabir mengatakan, saya dan engkau wahai Rasulullah. Kita lihat bagaimana seorang pemimpin seperti Rasulullah SAW mendahulukan para sahabatnya untuk makan duluan, padahal yang paling lapar adalah Rasulullah sendiri. Maka sepantasnya bagi setiap pemimpin, siapapun ia, entah pimpinan pondok atau pimpinan suatu daerah dan desa, lebihnya dia itu mendahulukan bawahannya ketimbang dia sendiri. Karena itu apa mengikuti daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Rasulullah dan Sayyidina Jabir makan, sahabiyah Suhail Ansar mengatakan, tidaklah habis makanan tersebut selama beberapa waktu. Ini semua apa sebab daripada berkat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fallah yatrah lana wa lakum al-barakah fi kulli ma an'ama Allah bi alaina fil amwal wal aulad wal awqat wal aqwat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada diri kita dan kepada keluarga kita dan anak-anak kita dan daripada harta-harta kita dan waktu-waktu kita. Wa barak lana wa lakum fi dhurriyyat يعشقون العلم ويعشقون الأوراد ويعشقون الأعمال الصالحات. Dan Allah memberikan keberkahan kepada zuriat kita yang mereka rindu akan membaca wirid, rindu akan membaca daripada amal-amal saleh. ويرزقنا وإياكم زوجات صالحات طائعات عابدات radiyat mardiyat lillahi rabbil bariyat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita istri yang taat kepada Allah, istri yang diridhoi oleh Allah dan istri yang ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La nansrif iyyakum min hadzal masjid illa bidhurub maghfurat wa hajatin maghdiyat. Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali kita diampuni dosa-dosa kita dan dikabulkan hajat-hajat kita. Barik lana wa lakum fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fi 'ala as-siyam wal qiyam wa yaj'alna min 'utaqaihi wa nuqadaihi min an-niran wa yuwaffiqna wa iyyakum lil-ikthari fihi min tilawatil Qur'an. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, dan Allah tolong kita untuk melakukan puasa dan qiyamul lail, dan Allah jadikan kita, jauhkan kita daripada siksa api neraka, dan kita termasuk orang yang bebas dari api neraka, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk banyak membaca Al-Quran. Allahumma ya man wafaqah al-khair al-khair wa'anam alih wafaqna al-khair wa'anam alih. Allahumma inna nabatu ni'matik wa la taj'alna asada nikmatik. Allahumma sina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azab al-akhirah. Ya malik al-dunya wal-akhirah. Allahumma istur awratina. اللهم آمن روعاتنا آمين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا وجنبنا كل ما يسخطك عنا يا رب العالمين آمين. واشرح صدورنا بالعلم النافع وارزقنا دعاء سامعا وقلبا خاشعا آمين. ودعاء سامعا يشفى من كل مرض وداء برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين